Double Dozer atau Citra Praya FC kembali terkapar dalam laga uji coba keduanya di Stadion Mini Persikabo Cibinong beberapa waktu lalu. Double Dozer harus mengakui keunggulan Persikab Kabupaten Bandung yang tampil sangat agresif sepanjang pertandingan. Tim besutan Dian Irawan kalah telak 0-3 dari Persikab ketiga gol yang bersarang ke gawang Citra Praya FC masing-masing diciptakan Dimas dan Dwiki dan Mario. Atas kekalahan ini membuat head coach Double Dozer Dian Irawan bakal kembali melakukan evaluasi terhadap pemain sebelum bertanding pada Liga 3 Nasional 2022. Sementara itu, Sam selaku manajer tim Double Dozer mengatakan masih banyak PR yang harus dilakukan timnya dalam menyambut perhelatan Liga 3 Nasional 2022. Ia juga menegaskan hasil uji coba ini akan dibahas dalam evaluasi sebelum Double Dozer melakukan debut perdana di Liga 3 Nasional. Jadi kayak gini, tadi pemain semua sengaja kita coba semua. Intinya kita mau lihat skema ya, skema permainan. Terus kita mau lihat semua pemain. Karena memang kita ada beberapa pemain baru. Kira-kira ada 10 orang pemain baru yang kita mau coba. Nah, terus lanjut. Tadi pun babak pertama itu kelihatan sih pemain kita kelihatan sih bisa ngimbangin Persikabo ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau dari sisi apa materi sih kita udah pede sih buat nasional. Tadi itu kayak ada pemain baru udah ada 10 orang. Masih salah 3-0 tadi apa yang perlu dievaluasi? Lebih ke fisik sih ya. Kita fisik sama kekompakan sih. Cuma dua itu aja sih. Mungkin dari lini belakang ini serangin ya. Kalau lini belakang kita emang lagi ada perbaikan. Karena emang anak-anak muda ya, perlu banyak chemistry harus kita gabungin. Terus yang saat ini yang kita mau apa tuh penyesuaian juga sih di strikernya. Dari Cibinong, Chevy Suryadi melaporkan.